Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sisa makan atau tidak, maka hukumnya tidak apa-apa.
Tetapi kalau masih bisa dibedakan dan mudah untuk dilepehkan, maka sisa makanan yang ada di sela-sela tiga tersebut wajib dikeluarkan. Umpama ada daging, ya, daging mungkin di sela-sela gigi terasa itu daging sapi pada waktu sahur, nah itu harus dilepehkan, tidak boleh ditelan. Yang tidak membatalkan puasa yang bagaimana? Yang tidak bisa dibedakan apakah itu sisa makan atau tidak. Kadang-kadang kita tidak terasa. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Jadi intinya untuk sisa makanan itu kalau memang bisa dibedakan maka dikeluarkan, kalau tidak bisa dibedakan maka boleh atau ditelan tanpa sengaja. Di sini diterangkan kalau fajar bikiniku hatta dakola jawfahu min wa'il kosbin lam yaduro in ajaza antamihi zihi. Sebelumnya di sini di ada lafal walau bakiya lamun tetap. Ini Pak Jawa kalau mana kitab ya. Walau bakiya lamun tetap opo to'amu panganan bayi asnani yang dalam antarani selan-selani untune wong. Jadi ada sisa makanan di sela-sela gigi. Fajar bihi kemudian sisa makan tersebut berjalan dengan apa air ludah sampai masuk ke dalam perut dan itu susah dibedakan hatta dakola jawfahu min wa'il kosbin dengan tanpa disengaja maka tubuhnya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bisa dibedakan maka untuk dilepehkan. Mungkin itu bisa dipahami ya. Nah intinya tidak membatalkan puasa apabila tidak bisa dibedakan. Tapi kalau masih bisa dibedakan wajib dikeluarkan. Nah, itu saja. Mungkin pertanyaan yang lain? Oh ya, tunggu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Jika seseorang sudah menjalankan puasa, mungkin dalam keadaan badan kurang sehat, terus periksa ke dokter gimana? Ya. Nah, kemudian daripada itu dokter menunjukkan untuk disuntik. Iya, padahal posisinya dan puasa. Oh, ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Kemudian yang kedua, setelah menjalani periksa dokter menjalankan untuk dilanjut ke rumah sakit, terus menjalankan infus atau dalam rumah sakit itu bisa dikatakan observasi gitu, ya. Mesti di infus 4 jam atau 3 jam. Nah itu bagaimana hukumnya menjalani infus dan menjalani suntik tadi apakah membatalkan puasanya atau tidak. Sekian pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua tentang bagaimana hukum suntik ataupun infus pada waktu berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak. Semacam itu ya pertanyaannya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa semua perkara yang masuk dari lubang manusia itu ada lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, kubul, dubur. Nah itu kalau kemasukan sesuatu maka bisa membatalkan puasa. Nah kalau suntik itu masuknya obat atau masuknya cairan itu tidak lewat jalan lurus. Seperti hanya lubang hidung, lubang telinga. Bisa kita contohkan di sini diterangkan bahwa kalau ada cairan yang masuk dari pori-pori kulit, itu ya berarti bukan lubang lurus ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa suntik itu tidak membatalkan puasa karena maksudnya tidak melalui lubang yang lurus. Seperti hanya lubang telinga, lubang hidung, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang lubangnya itu tidak asal, yaitu tatu ataupun terdapat luka di kepala yang besar, lubangnya besar. Nah itu kalau dimasuki obat bisa membatalkan puasa. Walaupun itu lubangnya tidak asal. Karena apa? Karena itu sampai ke dalam jauh ataupun lubangnya termasuk lurus. Walaupun tidak asal. Nah beda dengan lewatnya pori-pori mungkin dari pantat, biasanya kalau suntik di pantat dan sebagainya, nah itu tidak membatalkan puasa. Di sini terangkan walidhalika ja'al al-mufatih qayyada liyah jama'a wa sholam min al-wasam.
itu supaya mengeluarkan atau mengecualikan dari perkara yang masuk lewat masam. Masam itu apa? Mil masam yaitu pori-pori. Perkara yang masuk lewat pori-pori bayar dulu ala kolin murad dalika porukal muslim mimak mengatir ilaroksi. Nah, ini untuk untuk membandingi daripada lubang yang ada di kepala tadi. Kalau lubang yang ada di kepala itu termasuk nerus, maka bisa membatalkan puasa. Nah, adapun yang lewat pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Contoh, tidak hanya suci saja Pak. Contoh, amal ma'u ihtisan au ma'i ihtisan atau air yang biasa kita mandi wa in jala dalam asal bibatin hiya bitasaro bin masami, yaitu karena meresapnya pori-pori sehingga masuk ke dalam tubuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian infus, infus itu sama, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi infus ini ada selang pendapat, ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Untuk lebih hati-hatinya, maka untuk tidak dilakukan infus. Atau kalau memang harus saran dokter itu infus, ya maka kita hati-hati untuk batal puasanya, sehingga kita 1, 2, 3. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Mungkin besok kita sambung lagi tentang tanya jawab. Saya mohon maaf, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.